Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Senapan angin, ingat CVA Sedor. Bersama lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di gudang CVA Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini ya teman-teman, ini ada spesial 4 unit. Unit ini hanya tinggal satu per satu ya teman-teman. Nah ini jadi siapa cepat dia yang dapat. Nah ini memang barang lama ya teman-teman. Nah ini kita spesial mau promo cuci gudang menjelang akhir bulan ini ya teman-teman. Jadi ini pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Nah ini kita buat cuci gudang, setelah barang ini terjual memang tidak akan ada lagi ya teman-teman. Ini istilahnya limited edition, mantap sekali. Ini ada 4 unit senapan angin ya teman-teman, nanti kita jelaskan satu persatu tentang spek nya ya teman-teman, biar lebih jelas ya. Nah ini ada 2 unit kayu dan 2 unit predator ya, mantap sekali. Ini speknya apa saja dan bagaimana, nanti pokoknya disimak sampai akhir ya teman-teman. Dan juga harganya berapa, bonusnya apa saja, dan promonya apa saja, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut bahas unitnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Spesial akhir bulan nanti insya Allah ada giveaway lagi, kalian bisa berkesempatan mendapatkan 1 unit senapan angin gratis. Oke, seperti itu, terima kasih. Langsung saja kita lanjut bahas tentang spek dari keempat unit tersebut. Oke ya teman-teman, yang pertama yaitu adalah unit senapan angin bocah PSA R10 MK2 ya, mantap sekali pokoknya. Kalau buat pecinta senapan angin pasti tahu dengan unit ini ya teman-teman. Ini PSA R10 MK2 ya teman-teman. Nah ini produk dari SJ sang juara ya teman-teman. Jadi ini larasnya menggunakan laras SJ, panjangnya kurang lebih ini 60 cm. Stoknya ini tinggal 1 unit, jadi ini kita cuci gudang pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Nah ini paketnya laras SJ sang juara, panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm. Untuk peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini tabungnya masih menggunakan tabung yang bukan jenong, masih tabung rata seperti ini ya. Ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 5 cc. Kapasitas senapan anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman, mantap sekali ya. Nah ini pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Larasnya pakai laras SC, terjamin juga nanti sebelum kirim juga kita sudah tes akurasinya. Ini juga udah dites akurasinya, jadi layak dijual, layak diorder buat kalian semuanya. Nah ini larasnya menggunakan OD13 alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantap sekali. Biasanya PSA R10 MK2 ada yang pakai regul, nah ini yang belum pakai regul, masih menggunakan biasa ya teman-teman, belum pakai regul, mantap sekali. Dulu pernah booming sekali dengan unit ini PSA R10 MK2. Ini tinggal 1 unit saja pokoknya, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Nah ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Nah ini anginnya juga masih awet, dulu kita isi 2500, sekarang pun masih 2500, jadi tanpa ada kendala kebocoran, jadi silsilnya masih kuat sekali ya teman-teman, mantep banget. Terus untuk larasnya juga udah kita tes juga, akurasinya masih mantep sekali ya teman-teman. Sang juara SC ya, mantep sekali. Nah untuk chambernya teman-teman, ini chambernya menggunakan chamber monoled dari ban Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau dural, tarikannya klasik seperti ini, pakai tarikan kayak gradel ya teman-teman, mantap sekali. Dan yang bikin spesial lagi, dia untuk cancel kokang ini udah bisa dilipat ya, mantap sekali ya teman-teman, enak banget ini cancel kokangnya, enteng sekali. Oke, nah
mantep banget ya teman-teman. Untuk unit ini pun juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Pembuatannya juga halus sekali ya teman-teman. Nah untuk manometer juga ada. Nah ini manometernya ada di chamber di sebelah kiri ya teman-teman. Mantep sekali. Untuk triggernya menggunakan trigger match ya, mantep sekali. Stand power ada di belakang sini. Nah untuk kayunya, ini kayunya menggunakan kayu mahoni ya teman-teman. Awet, kuat dan juga tahan lama ya. Ini memang stok tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ini ya teman-teman. Nah untuk speknya dari segi chamber, ini chambernya menggunakan chamber monolight dari ban dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau dural. Untuk larasnya menggunakan laras SC, panjang larasnya kurang lebih 60 cm. Untuk jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama anginnya ada di 2700-2800 PSI. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini pokoknya pakai ini terjamin untuk akurasinya. Oke mantap sekali. Untuk harganya promo lagi cuci gudang ini, dulu harga normalnya ini ada di 4.200.000 rupiah saja ya teman-teman, harga 4.200 dulu. Nah sekarang ini memang barang lama ya teman-teman, kita mau cuci gudang ya, barang lama tapi akurasinya masih terjamin, tes kebocoran juga masih oke sekali ya teman-teman. Nah untuk harganya ini kita langsung kasih harga promo cuci gudang menjadi 3.500.000 rupiah saja, udah free ongkir kecuali 4 wilayah ya, free ongkirnya ada Papua, NTT, Maluku sama Sulawesi ya. 3.500.000 rupiah saja, bonusnya dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama TKS, ada tambah itu aja ya teman-teman. Harga 3.500, bonusnya meliputi tadi ada tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS, dan juga free ongkir kecuali 4 wilayah ya teman-teman, Papua, NTT, Maluku sama Sulawesi. Untuk wilayah tersebut kalian dapat subsidi ongkirnya ya teman-teman. Oke mantap sekali. Kalau pengen beli unit ini, siapa cepat dia yang dapat, langsung saja hubungi nomor saya di bawah ini ya teman-teman. Mantep banget, admin 123 saya yang pegang semuanya. Harganya cukup 3.500.000 rupiah, udah free ongkir. Oke mantap sekali. BSA R10 MK2, ini stok tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya ini dia unit full CNC pertama yang rilis di gudang CVA Sodor, yaitu adalah unit senapan angin bocap Uki ya teman-teman. Ini bocap Uki yang dulu meriliskan unit senapan angin full CNC yang pertama di gudang CVA Sodor ya teman-teman. Ini dia unitnya, tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Nah ini larasnya menggunakan laras Uki Super, panjang larasnya kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Untuk larasnya menggunakan laras bahan baja, pakai OD13, alur 12 ya teman-teman. Kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung bocap juga, tabung 500 cc, kapasitas sama anginnya ada di 2700-2800 PSI ya. Mantap sekali, ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Nah untuk chambernya teman-teman, nah ini yang bikin spesial chambernya teman-teman. Nah chambernya ini menggunakan chamber monolight dari bandural seri 7, pembuatan udah full CNC ya teman-teman. Ini bocap Uki yang pertama rilis di gudang CVA Sodor yang menerbitkan senapan full CNC ya, bocap Uki ini ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk dalemannya pun sudah menggunakan daleman stainless ya teman-teman, oke sekali. Nah ini untuk bocap Uki ini
teman-teman, untuk relnya menggunakan rel PKT ini di atas ini ya teman-teman, mantap sekali tarikannya, udah menggunakan tarikan seat lever. Oke, mantap sekali, suaranya pun enak, ringan, wah mantap sekali untuk unit ini ya teman-teman. Nah, untuk triggernya pun juga udah menggunakan trigger match ya, ini stoknya tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Untuk safety trigger ada di chambernya ya teman-teman, kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk pengisian lainnya udah menggunakan mini coupler, manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Nah, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Ini spesial sekali untuk dari segi chamber dan juga larasnya menggunakan laras Uki Super ya teman-teman. Dulu pernah dibuat lomba buat pelanggan yang pertama beli unit bocap Uki, nah itu dia bisa juara satu, mendapatkan satu unit KLX. Mantap sekali ya teman-teman, dulu boomingnya bocap Uki yang full CNC ini ya teman-teman. Mantap sekali, dikarenakan ada ya untuk produksinya pihak pengrajinnya tidak kuat ya, angkat tangan sekarang tinggal satu unit ini saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Ini untuk popernya menggunakan bahan kayu mahoni juga ya teman-teman, mantap sekali. Ini udah ada setelan pipinya juga. Oke, nah untuk harganya teman-teman, ini dulu kita bandrol di harga Rp4.500.000 saja untuk unit full CNC bocap Uki ini. Sekarang kita lagi promo cuci gudang ya teman-teman, stoknya tinggal satu unit saja, ini kita bandrol di harga cukup Rp3.700.000 saja. Harga Rp3.700.000 dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin perdam sama STKS, dan juga free ongkir kecuali 4 wilayah ya teman-teman, Papua, NTT, Maluku sama Sulawesi ya teman-teman. Harganya cukup Rp3.700.000, udah free ongkir ya, mantap sekali. Kecuali 4 wilayah tadi ya teman-teman, Papua, NTT, Maluku sama Sulawesi. Ini dia spek dari unit senapan angin bocap Uki ini. Oke, mantap sekali, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, unit yang selanjutnya ini dia unit senapan angin Predator Black Warrior. Oke ya teman-teman, ini Black Warrior pakai laras pendek, panjang larasnya kurang lebih ini 45 cm, jarak ideal bisa 30-40 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung padat, tabung 360 cc. nah ini dulu ini sekelas dengan Uki Warrior, cuma bedanya Uki Warrior itu larasnya dalam tabung ya teman-teman, kalau ini larasnya masih di luar, panjang larasnya kurang lebih ini 45 cm saja. Nah untuk tabungnya sama dengan Uki Warrior, tabungnya tabung 360 cc, tabung padat ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di depan sini, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk chambernya teman-teman, nah ini chambernya udah menggunakan chamber monoled dari Bandural seri 7, pembuatan masih semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau Durel. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk unit ini pakainya laras standar CVA Sodor, panjang larasnya ini kurang lebih 45 cm, triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Untuk unit ini pun juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk pengisian angin ada di bawah sini ya teman-teman, mantap sekali. Untuk manometer ada di sebelah depan sini. Oke, nah untuk unit ini pun juga udah menggunakan popper lipat ya teman-teman. Nah caranya melipat itu harus ditekan ke bawah ya teman-teman, memang harus digitukan ya teman-teman, aman memang untuk pembuatannya, memang seperti itu untuk melipatnya, memang harus di ya dipukul ya, mantap sekali, agak keras, dipukul dulu baru bisa dilipat. Nah ini udah bisa maju mundur juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman, tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever juga, cancel kokang letaknya ada di sebelah kiri sini. Oke, mantap sekali untuk unit Black Warrior ini, yang bentuk ini juga tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Nah ini untuk harganya teman-teman,
teman-teman kalau pengen beli ya teman-teman, ini harganya cukup Rp4.200.000 saja, dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman, dan juga udah free ongkir juga kecuali 4 wilayah tadi ya teman-teman, Papua, NTT sama Maluku dan juga Sulawesi ya. Mantap sekali, kalian harga Rp4.200.000 sudah dapat unit senapan angin seganteng ini, limited edition, tidak akan pernah ada lagi ya teman-teman. Tenang saja, akurasinya pasti terjamin ya teman-teman. Sebelum kirim juga kita tes akurasinya terlebih dahulu. Nyawa dari senapan adalah dari akurasinya ya teman-teman. Harganya cukup, kita bandrol Rp4.300.000 saja, udah free ongkir Rp4.200.000 ya teman-teman, udah free ongkir. Oke, mantap sekali, ini dia Predator Black Warrior. Oke ya teman-teman, langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya masih Predator Black Warrior lagi, tapi ini bentuknya sama persis dengan Uki Warrior, cuman yang membedakan larasnya ini masih menggunakan laras yang bukan dalam tabung ya teman-teman, larasnya masih di luar seperti ini ya teman-teman. Oke, ini larasnya menggunakan laras panjang kurang lebih ini 55 cm pakai laras standar CV Sodor, jarak ideal bisa 40-50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung padat, tabung 360 cc juga, tapi kelihatan pendek seperti ini ya teman-teman. Mantap sekali, manometernya pun juga ada di depan sini. Nah untuk pegangan variasi magazine pun juga ada yang kayak Uki Warrior ya teman-teman, mantap sekali. Untuk chambernya ini juga menggunakan chamber monolite dari Bandural seri 7 pembuatan semi CNC ya teman-teman, mantap sekali. Setelan power ada di belakang sini. Nah untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match ya teman-teman, tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Untuk unit ini pun juga udah menggunakan popper lipat ya teman-teman. Nah ini ya popper lipat, mantap sekali ya teman-teman. Untuk setelan pipinya pun juga ada di sini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini setelan pipinya mantap sekali ya, ini oke sekali untuk pecinta unit senapan angin yang pengen bentuknya garang seperti ini unit tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, untuk harganya teman-teman, untuk harganya ini kalau pengen beli unit ini hanya cukup Rp4.300.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman, dan juga tentunya udah free ongkir ya, mantap sekali, udah free ongkir kecuali 4 wilayah, Papua, NTT, Maluku sama Sulawesi. Oke, stok kredit tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya. Oke, ini dia unit senapan angin Predator Black Warrior. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mantap sekali, itu dia 4 unit yang kita buat cuci gudang, speknya udah jelas, harganya pun udah jelas, udah free ongkir kecuali 4 wilayah tadi ya teman-teman, Papua, NTT, Maluku sama Sulawesi. Oke, mantap sekali, pokoknya ini siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman. Sampai berjumpa besok, siapakah yang akan membeli keempat unit ini. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini, pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Senapan angin, ingat CVA Sedor.